Guys, dikatakan sedang heboh, negara besar ini kagum dengan sikap berani Indonesia dalam membeli jet tempur. Jet yang bagaimana tuh? Ayo sama-sama kita semak info nih. Jom! Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan semoga sentiasalah dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, untuk kali ini saya akan mereak satu tajuk, yaitu sedang heboh, negara besar ini kagum dengan sikap berani Indonesia dalam membeli jet tempur. Saya dipahamkan bahwa Indonesia akan membeli lagi jet tempur ya, dan ada beberapa siri terkait dengan pembelian jet tempur nih, dengan Amerika, dengan Rusia, dengan Korea ya. Baromai, kalau tidak silap KF Baromai 21 itu Korea. Lepas tu dengan versi Rusia yang SU-35, tetapi rasanya macam ada lagi sana di hold ya. Maksudnya ditangguhkan. Dan ada lagi dengan versi dengan Amerika, kalau tidak silap dia F-15 kalau tidak silap. Tapi apapun kita simak, sehingga kan di sini negara besar dia kagum dengan sikap berani Indonesia dalam pembelian jet tempur. Kalau di Asia Tenggara ini, Indonesia merupakan salah satu negara ya, di mana kekuatan dia punya militer berada ranking yang pertama, dan untuk ranking di peringkat dunia berada betul-betul ranking ke-15. Bayangkan guys, ini adalah satu negara yang mana kekuatan militernya Asia Tenggara berada di ranking yang pertama. Jadi ayo sama-sama kita simak apa perkabarannya dan negara apakah yang begitu kagum dengan pembelian sikap berani Indonesia dalam memiliki ataupun membeli jet tempur ini. Jadi untuk makluman kalian juga, ini video saya tengok di channel Update Pertahanan. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Update Pertahanan dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe di channel. Jadi ayo langsung aja kita dengar info nih. Jom. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, Indonesia memang punya hubungan dekat baik dengan Cina dan Amerika Serikat. Sebagai negara non-blok, tentunya membuat Indonesia lebih leluasa bekerja sama baik dengan Cina atau Amerika Serikat. China, Amerika. Indonesia tak berat sebelah, tidak memihak Amerika Serikat maupun Cina. Karena baik Amerika Serikat ataupun Cina, keduanya menguntungkan bagi Indonesia. Betul. Dalam dunia ekonomi perdagangan, Cina menjadi mitra utama bagi Indonesia. Benar. Posisi Cina sukar untuk digantikan sebagai mitra penting. Banyak China. Lini ekonomi Indonesia yang ikut dibantu Cina. Misalnya proyek infrastruktur yang ada campur tangan Cina juga. Sebagai contohnya dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Oh, namun siapa cepat sangka, kereta cepat di Bandung tuh, itu kerjasama dengan China juga ya. Baru-baru ini tersiar kabar dari laman artikel tersebut yang berjudul, Indonesia Banjir Pujian, Pengamat Militer Cina Kagum Dengan Sikap Berani Jakarta ke Amerika Serikat. Wow, ini satu info baru nih ya. Kalau tengok di sini, 30 September. Indonesia banjir pujian, pengamat militer China kagum dengan sikap berani Jakarta ke AS. Oh, rasanya yang pembelian jet tempur tuh ya di Amerika Serikat. Ayo kita dengar apa infonya guys. Benarkah negara Indonesia dibanjiri pujian? Dan seperti apa pujian untuk negara Indonesia? Mari sama-sama kita simak berita ini lebih lanjut. Ayo, ayo, ayo. Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ini ya, kerja sama dengan Amerika. Naming, wow. Apa perkabarannya nih? Cuma ini ilustrasi ya. Laporan dari The High News Indian Express menggambarkan kedekatan Cina dan Indonesia dalam proyek tersebut.
Cina menaruh dana lebih dari 50% dari kebutuhan proyek saat itu. KCJB yang memerlukan dana 8 miliar dolar Amerika Serikat, ada uang Cina 4,5 miliar di sana. Beijing telah mendanai 4,5 miliar dolar untuk jalur kereta api dengan total biaya senilai 8 miliar dolar. Jelas sumber, 7 Januari 2022. Sangat menjelaskan bila Cina dan Indonesia memang senagat dekat. Cina juga merupakan sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia. Lebih-lebih lagi, Cina memainkan peran penting di bidang peleburan nikel dan produksi baterai litium di Indonesia, yang mengarah pada peningkatan peran ekonomi, sambungnya. Indonesia juga memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat. Keakraban Indonesia dan Amerika Serikat sangat terlihat jika dihubungkan dengan militer. Apalagi Indonesia saat ini tengah mengincar banyak jet tempur buatan Amerika Serikat. F-15X diharapkan untuk bisa memperkuat militer Indonesia. Apalagi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sudah memberikan kabar positif mengenai F-15X ke Indonesia. Ini F-15 ya, jet tempur buatan Amerika. Potensi Indonesia memperkuat militer dengan F-15X juga sangat besar. Publik Cina juga mengakui jika Indonesia akan diperkuat dengan F-15X. Kehadiran F-15X bagian dari investasi besar-besaran Indonesia. Indonesia telah banyak berinvestasi untuk memodernisasi pertahanannya, setelah mengumumkan pembelian jet tempur Rafale buatan Perancis, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan F-15X, jet tempur berat canggih, ke Indonesia, jelas The Paper Chain. Dari Perancis itu Rafale, lepas itu ini F-15. Hanya beberapa jam setelah Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo mengumumkan penandatanganan perjanjian pembelian untuk jet tempur Rafale yang sah, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa Indonesia akan membeli 36 jet tempur F buatan Boeing pesanan untuk 15X Advanced Eagle telah melewati proses peninjauan. Ada pembelian lagi ya. Departemen Pertahanan AS mengatakan pesanan Indonesia-Amerika Serikat termasuk paket 36 jet tempur F-15X dengan total nilai kontrak 13,9 miliar dolar. Wow, kalau dapat dari 36 tuh F-15 tuh, memang hebat lah. Sejalan dengan laporan di atas, Cina dan Amerika Serikat memang memiliki cara masing-masing dalam memberikan pengaruhnya. Bila Cina dengan ekonomi, Amerika Serikat dengan kerja sama militer. Namun, untuk di Indonesia, pengaruh Amerika Serikat dan Cina seimbang. Indonesia tak berpihak ke Amerika Serikat ataupun Cina, alias netral. Secara keseluruhan, Amerika Serikat dianggap memiliki pengaruh relatif yang lebih besar di Singapura, Filipina, Australia, Jepang, dan India, pengaruh relatif sebanding di Indonesia. Sedangkan Cina dianggap memiliki pengaruh yang lebih besar di Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Jelas Asia Mayor. Langkah berani Indonesia untuk tak berpihak ke Amerika Serikat juga diakui pengamat militer Cina. Indonesia banjir pujian dari pengamat militer Cina. Mereka Indonesia tidak ingin kawasan Asia Tenggara menjadi tempat permainan militer negara-negara besar. China. Juga Indonesia tidak ingin Amerika Serikat mengganggu situasi regional. Ini adalah sikap yang benar dari kekuatan regional. Sebenarnya keberpihakan tidak sejalan dengan UU Indonesia. Jakarta dipastikan tak akan condong ke salah satu blok dalam urusan Laut Cina Selatan, ujar Suliping dikutip dari Global Times. Oke, selesai. Nampak sudah ya. Bahwasanya China lah negara yang dimaksudkan itu, dia kagum dengan keberanian sikap Indonesia ya. Walaupun pengaruh Amerika tu terhadap Indonesia dari segi terutamanya militer sangat kuat, tetapi Indonesia masih dengan dia punya status non-block itu, tidak berpihak mana-mana. Dia sentiasa open. Jadi dengan
pembelian jet tempur ini kan sungguh pun ada hubungan mungkin dari segi pembelian alutsista begitu, tetapi Indonesia bukan memihak mana-mana. Sungguh pun itu apa China juga mempunyai hubungan kuat juga dengan Indonesia, tetapi kedua-dua negara ni bagi Indonesia dia balance, tidak ada berat sebelah. Jadi itulah kebijakan para pemimpin ya, yang saya lihat pemimpin Indonesia untuk mengatur dari segi hubungan dua halah terhadap mana-mana negara. Sungguh pun kedua-dua negara ini kira negara superpower, tetapi Indonesia masih dengan pendiriannya dengan tidak menyebelahi mana-mana pihak. Dan kekuatan militer Indonesia juga sebenarnya menjadi satu perhatian ya bagi negara-negara yang besar, superpower seperti Amerika, China ya, sebab buktinya apabila Amerika sentiasa ya melakukan, selalu membuat kerjasama latihan militer bersama dengan Indonesia. Kalau tahun-tahun yang sebelum ni yang dinamakan Garuda Shield, dan baru-baru ni juga Marinir ya bersama dengan Andika Perkasa sendiri turun padang kerjasama latihan militer. Jadi nampaknya di sini negara besar pun kagum dengan sikap berani ya Indonesia, negara China guys. Jadi itulah sikap berani Indonesia terhadap hubungan diplomatik terhadap mana-mana negara. Jadi semoga urusan pertabiran negara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi sentiasa kekal apa ini, terjaga kedaulatannya, terjamin, dan juga sentiasa mendapat satu perkara yang baiklah terhadap mana-mana hubungan. Jadi apabila Indonesia memiliki lagi jet-jet tempur seumpama ini, maka dapat lagi memperkuatkan kedaulatan Republik Indonesia itu tanpa diganggu-gugat oleh mana-mana pihak. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Semoga Indonesia sentiasa maju ke hadapan dengan kekuatan militernya yang nomor 1 di Asia Tenggara, nomor 15 di peringkat dunia. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.